Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Selamat bergabung di ibadah online service Galilea Community of Christ. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Mari siapkan tubuh jiwa rohmu. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan Tuhan selain kami memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap hati kami yang haus akan Engkau. Engkau ada di setiap rumah tangga Tuhan. Engkau ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Dan kami sungguh menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami bersuka karenamu Tuhan. Kini kami siapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Untuk kami bersekutu denganmu. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang mulia, sungguh Tuhan, tenanglah jiwa kami bersamamu Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau
Shalom Bapak Ibu, senang boleh ketemu lagi dalam ibadah hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni. Kita masih menyelenggarakan ibadah online, kita masih belum bisa memastikan kapan kita akan ibadah tatap muka. Tahan kerinduanmu, biarlah semuanya berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ada waktu yang Tuhan siapkan bagi kita untuk bisa bertemu dalam ibadah tatap muka. Tetapi dari tempat ini juga saya menjumpai Bapak Ibu, itu adalah sebuah kesukaan, sukacita. Karena itu mari siapkan kita baca Alkitab, siapkan Alkitabmu saudara. Ya, mari kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 pada ayat 2, 3 dan ayatnya yang keempat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Kami datang kepadamu saat ini, kami mengucap syukur, kami boleh ada kesempatan untuk beribadah sekalipun secara online. Tapi kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, dan setiap kata kalimat yang keluar dari mulut-Ku adalah perkataan yang diurapi, sehingga setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Saudara, baik kita siapkan Yakobus pasal 1 pada ayat 2, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, tanpa disadari ketika kita sedang mengalami keadaan yang buruk, seringkali sikap kita seakan menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin kita memberontak dan berkata, mengapa Tuhan membiarkan keadaan ini menimpa saya? Mengapa Tuhan tidak membuat kehidupan saya senantiasa dalam keadaan yang baik? Apakah itu berarti bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Allah yang baik, sekaligus juga Allah yang membiarkan yang tidak baik terjadi dalam hidupku? Saudara, dengan baik, kadang Tuhan izinkan semua itu terjadi karena Dia punya maksud yang mungkin saat ini belum kita pahami, yang belum kita mengerti. Tetapi satu hal yang pasti, saudara, bahwa rancangan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu segala ujian yang Dia izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya bertujuan untuk mendewasakan kita. Jika kita berhasil melewati dengan baik, kita akan masuk dalam tahapan yang lebih dalam lagi bersama Tuhan. Tetapi jika gagal,
kita harus mengulangi hingga kita berhasil melewatinya. Karena itu, saudaraku yang kekasih, saya mau tegaskan di sini adalah yang terpenting dari semuanya itu adalah sikap hati saudara dan saya. Sekali lagi, yang terpenting adalah sikap hati saudara dan saya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sana ditegaskan bahwa anggaplah suatu kebahagiaan. Jadi bukan kesedihan, saudara. Ketika saudara jatuh ke dalam pencobaan, bukan bersedih, bukan bersungut-sungut, bukan menyerah, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu sekali lagi saya mau tegaskan, ketika saudara jatuh ke dalam pencobaan, jangan mengasihani diri, jangan bersungut-sungut, jangan menyerah pada keadaan, terlebih lagi jangan menyalahkan Tuhan. Tapi saya mau tegaskan, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab Tuhan menuntun kita, bahkan tangannya memegang kita senantiasa hingga kita meraih kemenangan. Ada amin? Justru melalui masalah, problema yang kita hadapi, bisa jadi Tuhan sedang yang pertama membentuk kita. Amin? Amin? Jadi ujian atau masalah yang kita alami bukan berarti Tuhan tidak lagi mempedulikan kita. Tetapi yang benar adalah bahwa Tuhan sedang membentuk saudara dan saya menjadi bencana yang berguna. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan membantah, apalagi memberontak. Sebab Tuhan mempunyai hak penuh, memiliki otoritas yang penuh, memiliki kuasa yang penuh dalam proses pembentukan kita. Nah, kalau kita belajar misalnya di Yeremia pasalnya yang ke-18, Yeremia pasalnya yang ke-18, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Di ayatnya yang ke-4 dikatakan begini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, karena itu saudara, mari kita belajar dari pekerjaan tukang periuk. Menjadi tanah liat yang sedang dibentuk di tangan sang penjunang tentu tidaklah menyenangkan, saudara. Bahkan akan terasa menyakitkan. Sebab sebelum dibentuk, tanah liat itu harus dibersihkan terlebih dahulu dari kerikil dan kotoran yang menempel. Baru kemudian dibentuk menjadi bejana yang baik di mata sang penjunang. Jika dalam proses pembentukan itu bejana mengalami retak atau rusak, dikatakan tadi di ayat 4, Yeremia pasalnya yang ke
18 tadi, maka bencana itu harus dibentuk ulang. Saudara, hal yang sama juga terjadi pada diri kita. Saat sang penjunan, yaitu Tuhan, sedang membentuk kita, pembentukan itu memang terasa sakit. Tetapi sadarlah, sekalipun bejana itu retak atau bahkan hancur, bejana itu tetap berada di tangan sang penjunan. Dan ia, sang penjunan itu, akan membentuk kembali menjadi bejana yang terbaik baginya. Sebab itu, marilah kita percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan dan menuruti seluruh kehendak-Nya saat Dia membentuk kita menjadi apa yang Dia kehendaki. Semakin kita taat, semakin cepat pula proses pembentukan itu selesai. Nah, selanjutnya, dari bahan yang sama, Dia berhak menjadikan barang yang satu untuk tujuan mulia dan barang yang lain untuk tujuan yang biasa. Kalau kita membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-21, dikatakan begini: apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Roma pasalnya yang ke-9:21. Nah, saudaraku yang kekasih, Allah tahu persis kapasitas dan kesanggupan kita. Dia akan membentuk kita menjadi seperti apa yang Dia kehendaki. Bagian kita adalah tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita, dan memfungsikan diri semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Proses pembentukan Tuhan atas diri kita akan berlangsung terus-menerus, saudara, dalam kehidupan kita, hingga kita menjadi sempurna sama seperti Dia adalah sempurna. Jadi saudara, proses pembentukan itu terus, tidak akan berhenti. Ya, akan berhenti kalau kita sudah dipanggil kembali untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi jangan dulu saudara ya, jangan dulu cepat-cepat. Ya. Nah, berikut. Setelah mengalami proses pembentukan dalam hidup kita, tahap berikutnya adalah proses pemurnian. Tuhan sendiri yang akan berperan dalam proses pemurnian tersebut, seperti tukang pemurni logam. Dan kita akan dinilai menurut pujian yang akan diberikan kepada kita setelah kita berhasil melewati proses pemurnian itu. Nah, pemurnian berbicara tentang api yang membakar hidup saudara dan saya, yang akan memurnikan kita menjadi seperti emas. Kalau kita lihat di dalam Ayub 23 pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-10 dikatakan begini: karena itu, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku, aku akan timbul seperti emas. Saudara, sebagaimana bejana yang sudah selesai dibentuk, maka proses selanjutnya adalah harus dibakar dalam perapian agar menjadi kuat dan tidak bocor. Dan seperti emas harus dimurnikan dalam perapian untuk menjadi murni, demikian juga dengan hidup kita. Setelah kita dibentuk, maka memurnikan atau dimurnikan. Proses selanjutnya adalah proses pemurnian.
Nah, saudara, untuk mengetahui mana emas asli atau KW palsu, itu adalah proses dengan cara pembakaran. Ya kan? Nah, karena itu saudara, setiap orang beriman itu harus diproses, ya, supaya tahu mana iman yang murni, mana iman yang imitasi. Ya. Jadi sesudah kita dibentuk, maka kita dimurnikan. Ya. Saudara, untuk mengetahui mana emas yang murni atau yang palsu, ya, itu harus dibakar. Maka saudara yang kekasih, demikian juga kita, ya, supaya iman kita, ya, murni, maka ada proses, ya, ada proses yang harus kita lewati. Saudara ingat Sadrak, Mesak dan Abednego, iman mereka itu dimurnikan dengan dimasukkan ke dalam perapian yang Alkitab katakan 7 kali lebih panas dari api biasa. Ya. Inilah proses mereka. Ya. Jadi iman mereka itu dimurnikan dengan cara mereka dimasukkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas karena iman mereka kepada Tuhan. Dan iman mereka kita tahu dimurnikan melalui api. Nah saudara, supaya Tuhan tahu mana iman yang murni, mana iman yang KW, yang palsu, ya harus dibakar, ya. Nah saudara yang dikasih, kadang-kadang kita pingin berkat dari Tuhan, tapi iman kita palsu. Ada satu kisah oma-oma di Manado, saudara. Ya. Oma-oma, ya udah, ya, ya namanya juga oma-oma, ya. Saudara mau supaya tampilan bagus begitu, mau ganti gigi, ya. Sudah, maka proses gigi dicabut yang sisa, kemudian itu memakan waktu berhari-hari, saudara, ya. Lalu saudara, setelah giginya semua dicopot, ya sudah bagus, gusinya juga sudah bagus kembali, maka dipasang gigi palsu. Wah, udah pasang gigi palsu, senyumnya aduh, ya, menawan kembali, saudara, ya. Ya, oma punya senyum, jadi senyum manis terus, saudara, ya. Nah, setelah proses pemasangan gigi selesai, oma bayar. Ya. Oma bayar gigi ke dokter, ya. Lalu oma pulang. Kira-kira 50 meter setelah oma meninggalkan ruang praktek dokter, dokter panggil oma itu, ya, oma, oma melihat ke belakang, menengok ke belakang, kenapa dokter? Ya. Oma merasa ada sesuatu gitu kan? Nah, oma bilang, kan saya sudah bayar tadi kan? Oh iya, dokter bilang begini, saya mau tanya, ini uang palsu, ini uangnya asli apa palsu? Mendengar pertanyaan itu, oma jawab sama dokter, dokter, kita mau tanya dulu, kita pakai gigi ini asli apa palsu? Saudara, ya, karena gigi palsu, maka uangnya uang palsu. Haleluya. Nah, saudara, ya, kadang-kadang kita seperti itu, kita mau berkat yang sempurna dari Tuhan, tapi iman kita iman yang palsu. Makanya saudara, setiap orang beriman itu harus diproses, ya, untuk mengetahui iman yang murni atau palsu. Nah, Ayub saudara,
mengalami pemurnian dari Tuhan juga melalui penyakit yang dideritanya, anak-anaknya yang mati, bahkan hartanya yang ludes. Tetapi setelah Ayub berhasil melewati semua itu, iman percaya Ayub semakin mantap kepada Tuhan, sehingga di Ayub pasal 42 ayat 5 dia berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Saudara, saya juga mengalami proses pemurnian setelah saya terima Yesus. Ya, waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ada semangat yang begitu luar biasa untuk bersaksi memberitakan siapa Yesus. Saya bersaksi seperti pola Rasul Paulus, bahwa kehidupan yang lama dibandingkan kehidupan yang baru. Dan seperti pola Kisah Rasul pasal 4:12 berkata, tidak ada nama lain yang oleh nama itu kita diselamatkan. Sehingga saya katakan, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus tidak ada kepastian keselamatan. Dari kesaksian itu kemudian saya diproses secara hukum. Lalu kemudian saudara, dalam persidangan saya oleh jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara 4 tahun. Ancaman maksimal dari pasal 156A yang dikenakan ke saya adalah 5 tahun. Saudara, tuntutan jaksa penuntut umum 4 tahun, sebelum putusan saya dipersilakan untuk membaca pidato pembelaan. Saudara, pidato pembelaan saya temanya sama, yaitu Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Lalu saya menyatakan sikap saya di akhir pidato itu dengan berkata, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, putusannya dari menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Jadi tuntutan 4 tahun, putusan pidana penjara oleh majelis hakim pengadilan, saya dipidana 4 tahun dan 6 bulan. Oh, haleluya saudara. Itulah bagian proses yang dikerjakan Allah dalam hidup saya. Nah saudara yang kekasih, mungkin saat ini saudara sedang melewati masa-masa di mana saudara merasa seperti berada dalam api yang sangat menyiksa hidupmu. Sadarlah bahwa Allah sedang memurnikan saudara. Amin. Karena itu jangan takut saudara, karena dalam perapian yang memurnikan kita pun Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Jika saudara belum melewati masa pemurnian, persiapkanlah dirimu dengan baik, sebab lambat atau cepat api itu akan datang untuk memurnikan saudara. Biarlah kita berkata seperti Ayub di dalam Ayub 23 ayatnya yang ke-10 tadi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku, aku akan timbul seperti emas. Saudara, kita tahu bahwa dalam segala hal Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, jadi yang pertama saudara, ketika ada situasi yang mungkin buruk engkau alami, ya saudara, masalah ataupun ujian, saudara ingat bahwa Tuhan yang pertama sedang membentuk, yang kedua Tuhan sedang memurnikan kita. Nah, saudara, yang terakhir adalah sesudah kita dibentuk, sesudah kita dimurnikan, maka yang ketiga ini pasti kita suka semua, yaitu kita dipenuhi dengan mujizat. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasalnya yang ke-3 ayat 19 bagian B, Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, aku berdoa
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi saudara, sesudah kita dibentuk, sesudah kita dimurnikan, maka yang ketiga adalah kita akan dipenuhi dengan mujizat. Dikatakan supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, dapatkah saudara membayangkan sebuah bencana yang baru selesai dibentuk, tetapi belum melalui proses pembakaran, kemudian diisi dengan air? Apa yang terjadi, saudara? Pasti air akan merembes keluar, dan jika diteruskan, bencana tersebut akan hancur dan tidak dapat dipakai lagi. Lain halnya jika bencana yang baru selesai dibentuk itu telah mengalami proses pembakaran, maka bencana itu siap diisi dengan segala sesuatu yang berguna. Demikian juga hidup saudara dan saya. Jika kita sudah melewati proses pembentukan dan proses pemurnian melalui ujian, maka kita pun akan menjadi bencana yang siap diisi dan dipenuhi oleh segala kepenuhan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tetapi jika belum mengalami proses pemurnian, maka hal itu akan menghalangi proses pemenuhan Allah dalam diri saudara dan saya. Amin. Karena itu saudara yang kekasih, ya, kalau engkau belum mengalami proses pembentukan, pemurnian, bersiaplah. Melalui ujian, Tuhan membentuk, memurnikan, dan kemudian mencurahkan berkat, kasih, kuasa, dan mujizat-Nya dalam hidup saudara dan saya. Kita mencatat di dalam Yakobus pasalnya yang ke pertama ayatnya yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara yang dikasih, ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan buah yang matang supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu pun. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-4. Ya. Karena itu saudara yang dikasih, mari persiapkanlah dirimu ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang menurut saudara itu buruk, bisa katakan tidak ada yang buruk. Sebab Tuhan sesungguhnya sedang membentuk, sedang memurnikan, dan kemudian sesudah kita dibentuk dan dimurnikan, kita akan layak untuk menerima segala kepenuhan Allah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang mengajar kami bahwa ketika ada situasi yang buruk menurut kami, sesungguhnya Engkau sedang membentuk, Engkau sedang memurnikan kami, bahwa sesudah kami melalui semuanya itu, kami akan menerima segala kepenuhan dari Tuhan. Sebab itu kami mempercayakan diri sepenuhnya dan mau taat kepada-Mu dalam proses pembentukan ataupun pemurnian itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari siapkan tubuh jiwa rohmu. Kita akan naikkan satu pujian. Karena kasih-Mu yang selamatkan,
angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidup-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucu-Mu, diberkati usaha bisnis, toko dagangan-Mu, suri dan pelayanan-Mu. Lumbung-lumbung-Mu diberkati, buah kandungan-Mu diberkati. Anak-anak-Mu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kukerjakan Tuhan buat berhasil naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masuk-Mu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidup-Mu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sampai jumpa pada ibadah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.